Kelantan mempunyai kelebihan potensi yang tinggi dengan anggaran lebih kurang 2 bilion pengguna Muslim. Kesan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan halal yang memberangsangkan di samping untuk menjana pendapatan bagi memasarkan produk dan makanan berlandaskan syariat. Melihat kepada potensi itu, kerajaan negeri juga turut membantu dan mempertingkatkan perkembangan industri halal di negeri Kelantan dengan menganjurkan ekspor halal antarabangsa selama 5 hari di pekarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Ekspor ini merupakan satu medan penghubung yang disediakan oleh kerajaan negeri kepada usahawan-usahawan dalam mempromosikan produk-produk halal keluaran mereka. Ekspor yang diadakan ini merupakan satu medan penghubung yang disediakan oleh kerajaan negeri kepada usahawan-usahawan dalam mengetengahkan dan menonjolkan produk-produk halal keluaran mereka. Ekspor ini juga boleh dikatakan sebagai one-stop center bagi makanan-makanan halal Kelantan yang terdapat di seluruh negeri. Ekspor yang diadakan antara negeri Kelantan dan juga wilayah Lingxia, China, pada hakikatnya dapat membina dan memperkokohkan lagi hubungan silaturahim dan persahabatan antara Kelantan dengan Lingxia. Dalam ucapan tersebut, Muhammad Amar turut menyatakan, Kelantan juga dapat mempromosi dan memasarkan pelbagai produk keluaran Kelantan sepanjang tahun Melaut Kelantan tahun ini, di samping menggalakkan hubungan perdagangan halal serantau ke arah menyokong usaha Malaysia sebagai hub industri halal global. Sama, Kelantan juga dapat mempromosi dan memasarkan pelbagai produk makanan halal tempatan sepanjang tahun Melaut Kelantan pada tahun ini. Apa yang lebih penting, dengan usaha ini sedikit sebanyak dapat menggalakkan hubungan perdagangan halal serantau ke arah menyokong usaha Malaysia sebagai hub industri halal global. Muhammad Amar berkata sedemikian semasa merasmikan gimmick perasmian Expo Halal Antarabangsa Kelantan Lingxia 2016 di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Expo tahun keempat itu bermula pada 26 hingga 30 April yang lepas yang menyediakan lebih 100 gerai yang mensasarkan 50,000 pengunjung sepanjang expo berlangsung bersempena dengan mempromosikan Tahun Melawat Kelantan. Expo ini juga dapat menghasilkan usahawan yang berdikari di samping membantu perkembangan industri halal terutama produk-produk makanan di negeri Kelantan. Ianya juga merupakan satu daya tarikan pelancong dengan keunikan makanan halal dan makanan tradisional bagi memastikan negeri Kelantan terus mendapat tempat dan menjadi destinasi pelancongan mereka. Selain produk tempatan, orang ramai yang mengunjungi expo tersebut juga berpeluang untuk mengenali lebih dekat lagi perkhidmatan dan produk-produk halal keluaran Lingxia. Melalui expo ini, banyaklah kita dapat mengenali perkhidmatan dan produk-produk makanan dan perkhidmatan dari China ini. Contohnya, mi tarik daripada Lingxia rasanya sangat unik sekali dan sangat sedap. Antara aktiviti menarik sepanjang expo tersebut berlangsung adalah seminar perniagaan antarabangsa, demo masakan kreatif, pesta makanan halal serta promosi produk makanan halal.